Banget Kak, Dimas duluan ya. Dah. Hai, selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Balik lagi sama aku Kak Kinan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Semoga cuaca di daerah tempat kalian tinggal juga cerah agar kalian bisa berjemur untuk menjaga stamina dan juga kesehatan. Oh ya teman-teman, ingat juga ya untuk menggerakkan badan setiap pagi, sarapan, dan istirahat yang cukup. Teman-teman, bagi teman-teman yang muslim, jangan lupa ya untuk tetap berolahraga agar badan kalian selalu sehat. Tapi jangan terlalu keras-keras ya teman-teman. Kakak bilang juga apa, capek kan? Ingat loh puasa nggak boleh minum. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa ya untuk berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya teman-teman, walaupun kita masih masa pandemi, kita tetap belajar di rumah. Harus tetap semangat ya teman-teman. Dan juga mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, dan menjaga jarak agar kita mencegah penularan COVID-19. Yuk! Ayo membaca! Matahari, bola api, sumber energi. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana mungkin matahari yang tampak kecil itu bisa memberikan cahaya dan panas luar biasa pada bumi? Benarkah matahari hanya sebesar bola voli? Mengapa kalian tidak bisa melihat matahari saat langit jernih dengan mata telanjang? Matahari berbentuk bola yang memiliki jari-jari 696.000 km, sedangkan jari-jari bumi 6.376 km. Ukuran matahari lebih besar 100 kali dari ukuran bumi. Bandingkan dengan ukuran bola voli yang jari-jarinya hanya 10-11 cm. Jadi, besar bumi lebih dari 63 juta kali dari bola voli. Dan ukuran matahari lebih dari 6.300 juta kali bola voli. Namun, karena jarak matahari dan bumi sekitar 150 juta kilometer, matahari jadi tampak hanya sebesar bola voli. Saat kalian melihat matahari tampak sebesar bola voli, itu sama seperti saat melihat mobil dari jarak sangat jauh hingga tampak seperti miniatur mobil. Matahari adalah bola api yang sangat panas. Suhu permukaan matahari mencapai 5.700 derajat Celcius. Sedangkan suhu siang hari di Indonesia sekitar 30 derajat Celcius. Bisa kita bayangkan panasnya matahari 190 kali panas di Indonesia. Perbedaan suhu ini menyebabkan perpindahan kalor dari matahari yang bersuhu tinggi menuju ke bumi melalui radiasi. Ingat kembali tentang perpindahan kalor secara radiasi pada modul 7. Sekarang, bandingkan dengan api. Kalian tentunya pernah melihat api, baik api unggun atau nyala api kompor gas. Berikut adalah perbandingan suhu api agar kamu dapat membayangkan panasnya matahari dengan suhu di atas 5.000 derajat Celcius. Energi matahari yang berupa cahaya dan kalor akan merambat melalui ruang hampa udara sejauh 150 km selama 8 menit. Karena perjalanan sangat jauh, besaran pancaran cahaya dan radiasi menjadi sangat berkurang. Dengan demikian, semua makhluk di bumi tidak merasakan panas yang sangat menyengat. Saat melihat cahaya lampu 60 watt, pasti matamu berkedip dan menyipit karena silau. Bagaimana jika melihat matahari yang memiliki kekuatan cahaya 2000 kali cahaya lampu 60 watt? Jika seseorang memaksakan diri melihat matahari di siang hari atau saat gerhana matahari, matanya akan rusak. Karena energinya besar, matahari sangat dibutuhkan semua makhluk hidup dan juga alam. Jika tak ada matahari, selamanya alam akan mengalami gelap, dingin, dan beku. Tanpa cahaya, manusia tidak bisa melihat benda apapun. Tanpa panas, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Fakta yang paling menarik adalah matahari memiliki gaya gravitasi sangat besar, yaitu 28 kali gravitasi bumi. Itu yang menyebabkan bumi dan seluruh planet, satelit planet, asteroid, dan benda-benda langit lain tetap berada di garis edar secara teratur. Tanpa gravitasi matahari, bumi akan beredar di ruang angkasa secara bebas dan beresiko bertabrakan dengan benda langit lainnya. Kamu tentu dapat membayangkan jika matahari tidak memiliki gravitasi, tata surya menjadi tidak teratur dan kehidupan manusia akan menjadi kacau. Menanggapi bacaan. Setelah menyimak bacaan matahari, bola api sumber energi tadi, sekarang berikan jawaban dan pendapat kalian pada pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang terjadi jika jarak matahari dan bumi hanya 50 juta kilometer? Jika jarak matahari dan bumi hanya 50 juta kilometer, maka bumi akan lebih panas 3 kali lipat dan silau 3 kali lipat. Wah, makhluk hidup sepertinya tidak akan kuat karena kepanasan ya teman-teman. Pertanyaan kedua, bagaimana keadaan bumi jika jaraknya dari matahari 500 juta kilometer? Keadaan bumi jika jaraknya dari matahari 500 juta kilometer adalah sangat dingin dan gelap karena kekurangan cahaya. Berikutnya, berdasarkan pengamatan kalian, apakah manfaat matahari bagi tumbuhan dan hewan? Manfaat matahari bagi tumbuhan dan hewan diantaranya: 1. Sebagai sumber cahaya. 2. Menghangatkan tubuh hewan. 3. Menjadi bagian dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang 4. Mengeringkan tanah agar akar tumbuhan tidak membusuk jika terlalu banyak air, dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhir, apa yang menyebabkan bumi dan seluruh planet, satelit planet, asteroid, dan benda-benda langit lain tetap berada di garis edar secara teratur? Penyebab bumi dan seluruh planet, satelit planet, asteroid, dan benda-benda langit lain tetap berada di garis edar secara teratur adalah gaya gravitasi matahari yang sangat besar. Kata baruku. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar 5 kata baru bersama Profesor Kata. Disimak dengan baik ya. Matahari. Matahari adalah pusat tata surya berupa bola gas yang menghasilkan cahaya dan panas sangat tinggi. Bumi. Bumi adalah planet ketiga tempat manusia hidup. Planet. Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan panas atau cahaya dan bergerak mengelilingi matahari secara tetap. Satelit planet. Satelit planet disebut juga satelit alami, yaitu benda-benda luar angkasa, bukan buatan manusia yang mengitari planet, atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Asteroid. Asteroid atau planetoid adalah benda langit yang kecil, anggota tata surya dengan jumlah puluhan ribu, menghuni ruang antara planet Mars dan Jupiter. Ayo berlatih. Temukan kata-kata baru yang sudah kalian kenal pada huruf acak di bawah ini. Tulis jawabannya pada buku kerjamu ya. Contohnya, huruf-huruf N, G, E, R, I setelah disusun merujuk pada kata energi. Lalu huruf-huruf U, I, M, B setelah disusun menjadi kata yang dimaksud, yaitu bumi. Sekarang coba susun huruf-huruf acak yang ada di layar ya. Susun menjadi kata yang sesuai. Setelah sesi Ayo Menulis, kita akan bahas jawabannya bersama-sama. Ayo menulis. Nah teman-teman, panas matahari juga bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian yang basah atau benda yang basah. Misalnya pakaian, handuk, selimut, dan benda basah lainnya yang baru dicuci. Dan bisa juga digunakan sebagai proses pengeringan hasil laut dan hasil bumi dengan cara dijemur untuk pengeringannya. Selain itu, panas matahari juga dapat digunakan untuk mengeringkan kerajinan seperti tanah liat, bubur kertas, dan lain sebagainya. Tugas kalian hari ini adalah mengamati jemuran yang ada di rumah kalian seperti yang dilakukan oleh Dimas. Untuk memudahkan kalian dalam membuat laporan, kalian bisa gunakan tabel berikut ini ya. Semangat! Setelah tadi kalian sudah mencoba menjawab pertanyaan di Ayo Berlatih Sendiri, sekarang saatnya kalian cocokkan jawabannya. Nomor 1, jawaban yang benar adalah satelit. Kemudian jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah asteroid. Dan jawaban yang benar untuk soal ketiga adalah planet. Soal nomor 4, jawabannya adalah matahari. Terakhir, untuk soal nomor 5, jawaban yang benar adalah cahaya. Ayo menebak! Coba temukan dan pasangkan nama planet dengan ukuran diameter planet yang tepat. Sekarang kita pasangkan jawabannya ya. Yang pertama adalah Bumi. Bumi berukuran diameter 12.745 km. Lalu Merkurius berukuran 4.880 km. Sedangkan Jupiter adalah yang terbesar, berukuran diameter 139.820 km. Terakhir ada Uranus yang berukuran diameter 50.724 km. Ayo menyimak! Jeng, kamu udah cari informasi belum tentang matahari? Aku sih udah. Pas banget kemarin kakakku ngajak aku ke perpustakaan, jadi aku nyari-nyari di buku ensiklopedia deh. Kalau kata itu aku carinya di internet. Pas banget kemarin papa aku libur. Nah jadi papa aku bantu nyari deh, biar aku nggak bingung lagi nyarinya. Kalau kamu dapat informasi apa aja Jeng dari buku? Apa ya? Oh ya. Dari buku yang aku baca kemarin, aku baru tahu kalau matahari itu adalah bintang di pusat tata surya kita loh. Lalu matahari itu bentuknya nyaris bulat. Matahari juga terdiri dari plasma panas yang bercampur dengan medan magnet. Wah, sama halnya yang waktu kata itu aku pelajarin deh. Kamu tahu nggak berapa diameter matahari? 1.392.684 km atau sekitar 109 kali diameter bumi. Gede banget ya Jeng ya? Wah, segede apa ya itu Dim? Oh ya, kamu tahu nggak kalau sekitar 3/4 massa matahari itu terdiri dari hidrogen dan sisanya didominasi oleh helium dan ada juga oksigen, karbon, dan lainnya. Oh, kalau kita gambar ke dalam lingkaran menjadi seperti ini. Nah, benar kayak gitu Dim, itulah alasannya kenapa matahari menghasilkan energi panas yang sangat tinggi. Sampai-sampai panasnya bisa kita rasakan walaupun dengan jarak jauh. Wah, karena matahari, panas energinya bisa sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Iya Jeng, makanya kita tuh harus melindungi bumi agar tetap hijau. supaya dapat mengurangi tingkat radiasi sinar matahari ke bumi. Iya, betul sekali. Ayo mencoba. Apa jadinya jika matahari tidak ada? Tentu bumi tempat kita tinggal akan gelap gulita dan sangat dingin. Dengan adanya sinar matahari yang sampai ke bumi, makhluk hidup di bumi bisa bertahan hidup. Kita juga bisa memanfaatkan energi matahari melalui panel surya sebagai energi listrik. Apakah kalian pernah berdiri di bawah sinar matahari? Coba berdiri selama 5 menit di bawah sinar matahari. Apa yang kalian rasakan? Sepertinya Dimas merasa kepanasan tuh. Perhatikan gambar di layar. Berikut adalah informasi tentang lapisan matahari beserta perkiraan suhunya. Sekarang, sajikan data lapisan matahari beserta suhunya dari lapisan terdalam hingga terluar ke dalam tabel yang ada di layar. Salin tabel ini ke dalam buku kerja kalian. Sekarang kita masukkan jawaban yang benar ya. Lapisan yang paling dalam adalah inti matahari dengan perkiraan suhu 15 juta derajat Celcius. Lapisan selanjutnya adalah zona radiaktif dengan perkiraan suhu 2.500 derajat Celcius. Lalu ada zona konvektif dengan perkiraan suhu 1.100 derajat Celcius. Keempat ada fotosfer dengan perkiraan suhu 5.500 derajat Celcius. Kelima ada kromosfer dengan perkiraan suhu 7.000 derajat Celcius. Keenam, ada korona dengan perkiraan suhu 5 juta derajat Celcius. Setelah kita menyusun data ke tabel, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Lapisan matahari yang memiliki suhu tertinggi adalah benar, jawabannya adalah inti matahari. Selanjutnya, lapisan matahari yang memiliki suhu terendah adalah kamu benar, jawabannya adalah fotosfer. Soal selanjutnya, perbedaan suhu antara lapisan inti matahari dengan korona adalah kita hitung bersama ya. Suhu inti matahari adalah 15 juta derajat Celcius, dikurangi dengan suhu korona yaitu 5 juta derajat Celcius, sama dengan 10 juta derajat Celcius. Jadi, selisih suhunya adalah 10 juta Celcius. Ayo berlatih! Gambar di layar adalah informasi mengenai suhu beberapa tempat di permukaan bumi yang diterima dari pancaran sinar matahari. Ada Gurun Sahara dengan suhu 45 derajat Celcius, Tokyo dengan suhu 12 derajat Celcius, Sydney dengan suhu 28 derajat Celcius, Jakarta dengan suhu 34 derajat Celcius, Paris dengan suhu 4 derajat Celcius, Alert dengan suhu -15 derajat Celcius, dan Rio de Janeiro dengan suhu 32 derajat Celcius. Pertanyaan pertama, tempat mana yang menerima cahaya matahari paling banyak? Benar, jawabannya adalah Gurun Sahara. Lalu, berapa perbedaan suhu pada tempat yang menerima pancaran matahari terendah dengan kota Sydney? Kita bahas bersama ya. Kota Alert adalah tempat yang menerima pancaran matahari terendah, yaitu -15 derajat Celcius. Untuk mencari perbedaan suhunya dengan kota Sydney, kita tinggal mengurangi suhu kota Alert dengan suhu kota Sydney. Sama dengan -15 derajat Celcius dikurangi 28 derajat Celcius. Hasilnya sama dengan -43 derajat. Jadi, kita ketahui perbedaan suhu kota Alert dan kota Sydney adalah -43 derajat Celcius. Soal terakhir, bagaimana urutan tempat berdasarkan penerimaan cahaya matahari terbanyak hingga sedikit? Urutan tempat berdasarkan penerimaan cahaya matahari terbanyak hingga paling sedikit adalah Gurun Sahara, Jakarta, Rio de Janeiro, Sydney, Tokyo, Paris, dan yang terakhir adalah Alert. Proyek kreatif minggu ini. Hai teman-teman kelas 5, seperti biasa setiap minggunya kita akan membuat proyek kreatif mingguan bersama. Nah, untuk minggu ini kita akan membuat gambaran tentang sistem tata surya kita loh teman-teman. Nah, untuk tugas hari ini kalian diminta untuk membuat tabel yang berisi urutan nama planet-planet yang ada di sistem tata surya kita dengan benar. Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian dapat meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu ya teman-teman. Selamat berkarya! Nih, ini tuh refleksi. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, seperti biasa kita akan melakukan refleksi pelajaran hari ini terlebih dahulu. Di episode kali ini, kita belajar banyak tentang matahari dan bagaimana kehidupan apabila tidak ada lagi matahari. Kita juga belajar kosakata baru bersama Profesor Kata. Selain itu, belajar tentang seberapa besar matahari dibandingkan dengan bumi, serta belajar menyajikan data dalam bentuk tabel. Loh, pembelajarannya udah selesai? Udah dong, Kak. Wah, nggak terasa ya teman-teman, sudah hampir 30 menit kita belajar bersama hari ini. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah senang? Atau bingung? Atau kesal? Nah, teman-teman, kalau aku sih pastinya seneng banget, teman-teman. Karena aku hari ini sudah belajar banyak hal. Apabila kalian masih kurang memahami pelajaran hari ini, jangan sungkan ya untuk bertanya kepada orang tua, wali, atau guru kalian. Kalau gitu, aku Kak Kinan pamit dulu ya. Dadah! Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.